Dipersilakan kepada Wakil Direktur dan Penuntut Umum dan jenisnya dan siapa tersangkanya. Iya, jadi hari ini kita memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 16 kg ya, dengan tersangka atas nama saudara M ya. Ini sudah masuk dalam tahap penyidikan ya, pemberkasan. Kemudian juga kami sudah minta penetapan status dari jaksa, kebetulan beliau juga hadir, sudah diberikan status barang bukti narkobanya dan kemudian kita musnahkan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dalam jumlah yang besar, tentu saja kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita dengan cara dimusnahkan. Ya, seperti itu. Untuk persidangan berapa yang disisihkan? Untuk persidangan sudah kita sisihkan 1.000 gram. Ya, 1.000 gram sudah kita sisihkan untuk kepentingan pembuktian di sidang. Artinya ini statusnya apa? Profesinya apa? Profesi yang bersangkutan adalah supir angkot ya, supir angkot yang kita ungkap beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan press conference juga kan. Kemudian hari ini kita musnahkan barang buktinya. Bang tadi Bang bilang